وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Biasa marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Taala anugerahkan tersebut ialah kita dapat peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini di bulan Ramadan. Karena semua kita tahu bulan Ramadan adalah satu bulan yang Allah Taala beri keistimewaannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam bulan Ramadan ialah gandaan-gandaan pahala pada setiap amalan yang kita buat. Amalan-amalan sunat digandakan menjadi pahala wajib. Manakala pahala-pahala wajib digandakan sampai 70 kali ganda. Dan amalan-amalan lain seperti bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya juga digandakan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana bulan Ramadan itu bulan yang sangat hebat dan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka Allah Ta'ala wajibkan kita puasa sebab nak bagi pahala. Kalau tak wajibkan puasa, orang Kedah kata taubat tak puasa. Lepas tu wajibkan pula zakat fitrah. Nak bagi dapat pahala juga, pahala bersedekah dalam bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kalau tak, taubat tak bagi juga. Yang dia tahu apa dia? Dia pergi ambil zakat dengan ambil bantuan saja. Maka Allah Ta'ala nak bagi juga setiap perikat manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala merasai akan pahala memberi, iaitu memberi zakat atau memberi sedekah. Maka Allah Ta'ala wajibkan zakat fitrah tadi. Dan zakat fitrah tadi bukan seperti zakat perniagaan yang sebagai zakat pendapatan seperti rukun Islam. Ianya adalah wajib kepada semua orang tanpa ada haul dan nisab. Baik. Apa yang saya nak kongsikan pada malam ini ialah mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Man lam yada' qaul az-zur wa man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi" falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta ataupun kata-kata dosa, maka Allah Ta'ala tak teringin pun untuk dia berpuasa meninggalkan makanan dan minuman. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Bahawasanya dengan kita berpuasa tapi mulut kita tak jaga, iaitu lidah kita, dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa tak dapat apa. Jadi saya nak bawa malam ni untuk kita menghayati bagaimana kita nak menjaga lidah. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat yang ke-53, Allah Taala kata, "Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, yaqulu, supaya mereka berkata, yaqulu allati hiya ahsan, mereka berkata dengan kata-kata yang terbaik. Allah suruh, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala suruh kita bercakap dengan percakapan yang kita timbang dan kita tilik tengok oleh elok supaya ianya adalah kata-kata yang terbaik. Sebab apa? Di sana ada orang yang dia bila cakap, dia kata, saya ni kalau cakap memang direct to the point, saya tak kira nak berasa-berasa. Mana boleh kita buat macam tu? Agama kita bukan kita ikut kepala otak kita. Agama kita iaitu cara hidup kita, kita ikut macam Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata, yaqulu allati hiya ahsan, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang terbaik. Sebab apa? Sebab inna syaitana yang zaru bainahum, sesungguhnya syaitan menanti masa untuk merosakkan hubungan persaudaraan di kalangan mereka. Wa kana syaitanu, dan adalah syaitan itu, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya syaitan itu adalah bagi manusia itu akan merupakan musuh yang nyata. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, fattakhidhuhu aduwa, ambillah syaitan itu sebagai musuh, bukan kawan.
Maka bila kita berkata dengan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang, lalu syaitan pun cucuk, bagi terus berasa, lalu berlaku pergaduhan. Punca dia apa? Punca dia kata-kata. Punca dia kata-kata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Isra juga, pada ayat yang ke-36, Allah Taala kata, wala taqfu ma laysa laka bihi al. Janganlah kamu berkata-kata ataupun melakukan sesuatu pada perkara yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu juga, kita baru baca WhatsApp, kita cerita ke orang macam kita duduk di depan, kan? Baca, kita siap komen orang lagi, kata apalah punya teruk, macam tu, macam ni, macam ni, macam ni, tak buat. Padahal kita hanya tengok satu gambar, di mana kawan kita, dia bubuh status dia, biar gambar berbicara. Gambar tak boleh bicara, abang weh, gambar bisu. Sebab tu dalam Islam, kalau sebagai bukti kepada kes penzinaan dan sebagainya, gambar tak boleh dijadikan bukti. Sebab apa? Dia bisu. Dia tak boleh beritahu. Kita jumpa seorang badan sasa, dia dengan kawan dia badan sadu, duduk kat tepi budak sekolah, budak sekolah tu baju dia berdarah. Kita ambil gambar, kita kata biar gambar berbicara. Orang kata tu dia badan besar saja rimbuk budak sekolah. Bukan, dia pun nak tolong angkat budak tu jatuh basikal. Nampak? Cepat sangat kita pun cakap. Allah Ta'ala kata, jaga mulut, jaga lidah kamu. Kerana apa yang kita buat dalam bulan Ramadan, kita akan bawa sepanjang tahun. Kita bukannya ibadat seperti sesumpah, kan? Mai bulan Ramadan pakat jadi baik, habis Syawal jadi setan. Tak boleh. Pi umrah jadi manusia, balik daripada umrah jadi setan. Tak boleh. Jadi semua tadi, ibadah-ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita buat di tanah suci dan sebagainya, tidak lain tidak bukan untuk kita teruskan amal sepanjang kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Taala kata, "Wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun." Dan sifat orang yang beriman itu ialah mereka tidak berkata dengan kata-kata larah. Larah ni, benda apa larah? Larah ni ialah sesuatu yang tidak membawa keuntungan kepada kita di akhirat. Dia tak harap, tapi dia jadi larak. Selalu bila kita main sembahyang Jumaat, Tok Bilal akan kata, janganlah kamu berkata-kata ketika khatib membaca khutbah, kerana berkata-kata ketika itu akan menyebabkan kamu larak. Faqad larawt, kamu jadi larak. Larak tu apa? Tak boleh pahala apa, tak boleh bawa pergi akhirat. Jadi dalam hadis, masya Allah, main tak larak, tak cakap dah. Tapi bila mai dengar khutbah, balik pergi rumah, orang rumah tanya, abang tadi tok khatib kata apa kat masjid? Dengar macam sedap. Tak rupa lah. Apa pun tak ingat. Lara juga tu. Mai masjid duduk diam dah, tapi otak duduk tang lain. Mai masjid duduk elok dah. Tempat paling tenang dalam dunia, iaitu boleh tidur sambil bersila dalam masjid. Betul? Mai masjid lena. Dengar khutbah. Sebulan 4 kali, kalau 10 bulan dah 40 kali dah dengar khutbah. Kalau setahun 48 kali. Kali pula dengan umak dia duduk main masjid 30 tahun. Oh, banyak. Boleh karang kitab pun. Tapi hasilnya, faqad larawt, kita masih lagi berlaku ataupun melakukan perkara-perkara yang lara. Ini kerugian yang berlaku kepada umat Islam. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-70, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, ataupun bertakwalah kamu kepada Allah, waqulu qawlan sadida. Allah Ta'ala suruh berkata dengan kata-kata yang baik. Bila kita berkata dengan kata-kata yang baik, bukan Allah Ta'ala untung pun. Yang untung siapa? Kita. Allah Ta'ala kata, yuslih lakum a'malakum, Allah Ta'ala akan memperbaiki segala
amalan-amalan kita yang ada cariknya, yang ada calaknya, yang ada sumbingnya. Amalan kita yang berlubang-berlubang tadi Allah Ta'ala akan tampung sebab kita jadi orang bertakwa dan orang yang berkata dengan kata-kata yang baik. Wa yaghfir lakum dhunubakum, plus ditambah lagi dengan Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Hidup kita, kita mai semayang, kita duduk bersila, kita duduk antara dua sujud, malam tak lagi kita baca Al-Quran, malam tak lagi kita bangun qiyam dan sebagainya, tidak lain tidak bukan kita nak Allah Ta'ala ampun dosa kita, betul tak? Jadi Allah Ta'ala kata apa? Berkatalah dengan kata-kata yang baik, niscaya akan diampun dosa kamu. Itu beberapa ayat Quran yang saya bawa. Ada hadis Nabi SAW, Nabi berkata kepada Sayyidina Uqbah bin Amir, apabila Sayyidina Uqbah bin Amir bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu amalan yang menyelamatkan diri daripada neraka? Antara yang Nabi kata, Nabi kata, amsik alaika hadha, amsik alaika di sana, jaga lidah kamu, lidah tuan-tuan dan puan-puan. Lagi Sayyidina Mu'az bin Jabal, Nabi SAW tanya, ada nak tahu tak perkara yang mengepalai segala kebaikan? Sayyidina Mu'az bin Jabal kata, nah. Lalu Nabi pun pegang lidah dia, Nabi kata, kuffa alaika hadha, wahai Mu'az, jaga lidah. Lalu Sayyidina Mu'az pun ketika itu bertanya kepada Nabi SAW, ish, berdosa ke kita duduk cakap pelik-pelik ni, wahai Rasulullah? Nabi kata, wahai Mu'az, ramai orang yang masuk ke dalam neraka kerana hasil perbuatan lidahnya. Lidah, tangan tak boleh bergerak lumpuh, kaki tak boleh bergerak lumpuh, pinggang tak boleh bergerak lumpuh. Tapi dia duduk di rumah, dia duduk depan televisyen, dia kata apa, lah ni zaman ekonomi gawat, dia kata riba sepatutnya tak boleh haram. Lidah yang terbuat, maka jatuh akidah dia. Dia telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kata wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia tak pegang pun, dia tak boleh menguek pun, tapi lidah dia saja berkata dengan kata-kata yang dusta, kata-kata yang memalsukan dan mendustai hukum Allah Ta'ala, lalu akidahnya boleh jatuh. Allah ya billah. Dalam hadis yang ketiga, Nabi SAW kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman adanya Allah dan siapa beriman adanya hari pembalasan di akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik, aw liyasmut, ataupun duduk diam. Duduk gaduh nak cakap juga, kan? Gaduh nak komen juga dalam Facebook. Ya Allah, apa dengan Allah Ta'ala tak boleh tengok apa yang kita tulis dalam Facebook. Dia kalau nak kutuk orang, dia kata sungguh-sungguh. Tambah yang pakai nickname palsu dan sebagainya. Ya. Oh. Dia ada nombor telefon lain. Lain daripada nombor telefon yang dia ada, dia hantam kawan dia. Tak kenal. Di sini dia kata, siapa dia ni? Padahal dia juga duk hantam. Boleh ke macam tu? Allah Ta'ala tahu. Dia boleh buat. Kata-kata yang menyakiti orang lain, Allah Ta'ala tahu. Biar orang menyakiti kita, kita tak boleh paksa orang supaya berkata baik dengan kita. Tapi kita boleh paksa diri kita untuk buat baik dengan orang. Apa itu sebab kita nak buat baik dengan orang, orang buat jahat kat kita? Sebab Nabi SAW buat macam tu. Tak mahukah kita buat macam Nabi SAW? Dengan kata-kata baik Nabi itulah hari ini kita berada dalam masjid, sebab orang terima Islam kerana kata-kata yang baik daripada Nabi SAW. Habis itu kita nak jaga lidah kita macam mana? Ada 5 poin ringkas yang saya nak kongsi bersama. Yang pertama ialah kita menghayati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tadi yang melarang kita daripada berkata dengan kata-kata yang tidak baik. Allah Ta'ala kata, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah daripada banyak berprasangka. Kerana apa? Inna ba'dadh-dhanni ismun, sebahagian daripada prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan duk cari salah orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan duk pi mengumpat antara satu sama lain. Itu antara poin yang pertama. Yang kedua,
ialah sibukkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Duduk saja-saja beli spinner pusing. Allah Allah. Spinner pula dah. Tasbih. Spinner. Buat apa spinner? Budak-budak bolehlah main. Kan? Ni orang tua kerana apa? Nak bagi dia kata hilang stres. Agama apa kamu? Allah Ta'ala kata ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dia kata dok aku tak boleh kalau aku zikir aku lena. Tenanglah tu. Orang stres dia tak boleh lena. Okey ya? Pegang tasbih. Pegang benda-benda yang boleh membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sibukkan dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, terlupa nak kata ke orang. Okey. Nombor tiga, iaitu jauhkan diri daripada kumpulan-kumpulan yang suka buat ketupat. Empat, kita kalau tahu dah grup kita ni, kalau suka duk kata ke orang, kita jauhkan diri daripada mereka. Okay. Kalaulah kita ada grup WhatsApp yang dalam tu memang suka kata ke orang, kalau kita tak boleh dakwah mereka, kita takut-takut kita sendiri pun terlibat duk kata ke orang, leftlah grup tu, biar pergi ke dia. Kerana apa? Kita adalah kawan kita. Siapa yang berkawan dengan kita, dia akan mempengaruhi kita. Dia punya getaran dia tu akan mempengaruhi kita. Kalau positif, dia akan mempengaruhi kita secara positif. Kalau negatif, dia akan mempengaruhi kita secara negatif sebanyak 60%. Dia akan berikut kawan. Tinggalkan kawan-kawan yang tidak boleh menolong kita di akhirat. Dia kata ilatnya aku buang bukan sekali. Ya, tapi neraka sekali. Neraka sekali. Duduk kena lubuk. Neraka luah. Alhamdulillah. Jadi yang keempat tadi, yang ketiga tadi, jauhkan daripada terlibat dengan bergaul dengan orang-orang yang suka berkata dengan kata-kata yang tak baik. Dan yang keempat ialah hendaklah kita membaca cerita-cerita mengenai salafus salih, orang-orang baik yang terdahulu. Cerita para sahabat, cerita para tabi'in, cerita tabi'at tabi'in. Berapa orang daripada kalangan sahabat yang kita hafal cerita mereka? Agak-agak. Betul ke orang Islam ni? Okey, berapa orang nama sahabat yang kita tahu cerita pasal dia? Kemudian Nabi kata khairul quruni qarni, sebaik-baik orang yang generasi ialah kurun yang duduk dengan Nabi. Summal ladzina yalunahum at-tabi'in. Berapa orang nama at-tabi'in yang kita hafal? Tanya diri, saya tak mahu lah sekat kat pintu tanya seorang-seorang. Kita pun boleh search dengan ustaz Google. Kan? Dalam handphone. Ni duk tengok benda yang tak elok saja, tak berguna lah kok. Berapa orang yang Nabi kata summal ladzina yalunahum, itu generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Berapa orang tabi'ut tabi'in ada dalam kepala kita yang kita nak follow dia? Tak ada. Kita nak follow dengan, nak follow siapa? Mark Zuckerberg. Wah, saya pun tak tersebut nama dia. Nak follow siapa dia? Nak follow Bill Gates? Nak follow siapa? Nak follow Donald Trump? Kan? Jadi kita baca mengenai orang-orang soleh. Jauhkan daripada kita apa bermegah-megah dalam Facebook. Ni kami yang terbaik, masjid ni semayang jani terbaik 20. Berkelahi. Berkelahi orang Islam berkelahi. Pasal apa pergi berkelahi? Bergaduh pasal apa? Kita orang Islam, Allah Taala kata innamal mu'minuna ikhwah. Hari-hari musuh Islam dok fikir macam mana nak bunuh orang Islam. Yang kita boleh pergi berkelahi. Berkelahi pasal apa? Pasal pokok bunga jiran. Berkelahi pasal apa? Pasal kucing jiran mai duduk rumah kita. Kucing tak ada akal kat oi. Berkelahi pasal apa lagi? Berkelahi pasal nak sembahyang 8 ke sembahyang 20. Pi tanya dekat orang alim tu, dia kata lah ni macam ni. Lepas sembahyang Isyak, hangpa tutup pagar masjid semua, tutup lampu. Dia pun heran pasal apa? Dia kata sembahyang tarawih sunat saja. Bergaduh tu haram. Oh, dia pun sedar. Tak apa. Kan? Kita nak bergaduh dengan benda-benda yang kecil. Kita boleh berbaik sebenarnya. Dengan syarat kita hidup kita fa'amma man a'ta wa taqwa, hidupnya memberi dan bertakwa. Dia tidak mengharap orang buat baik kat dia, tapi dia nak buat baik kat orang.
Dan poin yang kelima ialah hendaklah kita berdoa kepada Allah Taala, minta ya Allah bantulah kami, Allahumma a'inna, bantulah kami ala siyam, untuk berpuasa, wal qiyam, untuk mendirikan malam Ramadan, wa hifdzil lisan wa ghaddil basar, menjaga lidah dan juga menjaga mata. Minta Allah Taala bantu sebab kita ni lemah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala bantu kita dalam menjaga lidah pada apa yang masih berbaki dalam bulan Ramadan dan juga seterusnya selepas Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.